الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bundini ya. Bundini ya. Halaman bintang 34. La yaz'amu al-qasirun. Itu ya. Apa? Wamin wahum min ajli hadha wahum utawi al-qasirun ya. Min ajli hadha krono are iki ma bahwa mereka orang-orang yang tidak mampu ya, tidak mampu tapi merasa mampu untuk beristihad, lalu beristihad. Min ajli hadha krono ari iki iku ya'miduna iku nyengojo sapa al-qasirun ila nashri kalimatin marang nyebar piro-piro kalimat mula khosotin ingkang den ringkes, kalimat-kalimat ringkes yang sebetulnya butuh penjelasan-penjelasan yang lebih luas. Al-qoha numiba'akan atau menyampaikan ha'ing kalimat sobohan a'imatu biro-biro imam rahimahumullahu ta'ala ibro'an krono bebasakan, membebaskan diri li zimamihim marang biro-biro tanggungane a'imah watakhfifan lan krono ngendengaken lil abi marang beban, marang apa namanya beban. Ad-din ingkang bangsa agama ankawalihim, ankawahilihim sangka pira-pira pundake mengkono a'immah pundak wa iksoan lan krono menjauhkan lijaro irisui marang pira-pira dosane keelekan antan sahiba ing arep ento katarik apa jaroir ba'dahum setelah a'imah bisa babihim kelawan sebab a'imah lakinnahum tetapi ini a'imah iku al-qawha iku numibakan sebab a'imah ha'ing kalimat ilal kamilina marang piro piro wong sing sempurna. Fi madarikihim ing dalam piro piro penemune a'imah. Fi madarikihim sempurna ing dalam piro piro penemune al kamilin. Ya, otaknya cerdas, mampu memahami dengan baik ya. Wa ulumihim lan piro-piro ilmune al-kamilin. Liyuhsinum supaya agawe bagus sapa al-kamilin. At-tasarrufa ing belanjaaken al-ilmi ingkang bangsa ilmu biha kelawan madarik lan ulum
agar dia menggunakan dengan baik ilmunya dan kemampuannya di dalam berpikir. Fayuqawimu mongko ngelurusakan sobo al-kamilin al-awaja ing bengkong atau al-iwaja juga bisa ingkang bengkong fi ba'di syu'uni ing dalem sebagiannya biro-biro permasalahan-permasalahan mastato'u ing dalem selagini kuasa sobo al-kamilin bifardi wujudihi kelawan maril mengandaikan wujude al-awaj atau al-iwaj wa taqdiri husulihi lan ngiro-ngiro hasilnya iwaj wadaw tawi iki kalimat-kalimat yang ringkas yang butuh penjelasan disampaikan oleh para imam-imam besar yang tujuannya untuk meringankan beban, karena salah satu beban para ulama-ulama besar itu adalah menanggung hukum, menanggung banyak orang. Jadi misalnya mengatakan, ya misalnya ya, Imam Ahmad itu mengatakan wudu itu membaca bismillah itu hukumnya wajib. Ya misalnya ya, Imam Ahmad mengatakan bahwa wudu baca bismillah itu hukumnya apa? Wajib. Itu kan beban berat. Ya, beban berat. Beban beratnya apa? Ya berarti Imam Ahmad itu menanggung seluruh umat ya yang mengikuti pendapatnya. Ini kan berat sekali. Kalau dia tidak membaca bismillah, dia bisa dapat dosa. Dan itu beban berat. Menganggap orang lain apa? Dosa itu kan beban berat. Karena terlanjur, bukan terlanjur, karena menurut Imam Ahmad itu hukumnya apa? Wajib. Nah, untuk menghilangkan beban berat begini, ulama-ulama itu lalu menyampaikan kalimat-kalimat yang meringankan beban, biar beban ini tidak terlalu berat. Maka ulama-ulama itu menyampaikan beban, apa menyampaikan kalimat-kalimat. Seperti misalnya Imam Syafi'i, ya, sering disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya, sering dinisbatkan kepada Imam Syafi'i bahwa pendapat saya adalah benar tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah mungkin benar. Itu kan kalimat-kalimat ini sebetulnya ingin apa namanya meringankan beban. Ya, saya tidak kepingin ya apa pendapat saya itu. Misalnya lah ya, saya kurang lupa-lupa kalimatnya, gimana gitu ya. Orang-orang mengikuti pendapat saya tanpa mengenang saya. Kalau tidak salah kalimatnya mirip-mirip kayak gitu atau gimana gitu ya. Itu kan sebetulnya juga kalimat-kalimat besar yang tujuannya diantaranya adalah untuk meringankan beban. Karena menanggung hukum orang banyak itu kan beban berat. Ya, itu. Nah, kalimat-kalimat ini sebetulnya disampaikan oleh para imam dengan tujuan agar orang kembali meneliti pendapatnya. Kamu telitilah pendapat saya ini. Jangan langsung kamu apa? Terima. Karena saya terlalu bebannya terlalu berat kalau kamu langsung menerima tanpa apa? Meneliti. Nah, ini sebetulnya disampaikan oleh para imam, disampaikan kepada orang yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Tidak disampaikan oleh para imam kepada setiap orang. Ya, seperti kalimat ini. Kaqouli kullin minhum rahimahullahu ta'ala. Kaya pengucapan saben suci minhum sangka a'immah rahimahullah. Muga-muga melasihu ulun sapa Allah ta'ala. Kalimat ini. Idza shahhal hadithu fa huwa madhhabi.
Jika ada hadis yang sahih, idza sahha nalikane sah, apa al-hadithu hadis, fahuwa mongko utawi hadis iku madzhabi madzhab ingsun. Kalau ada hadis yang sahih, itu berarti madzhab saya. Kalau ada pernyataan saya bertentangan dengan hadis yang sahih, maka hadis yang sahih itulah madzhabku. Kamu jangan menganggap pendapat saya lagi, karena berarti bertentangan dengan apa? Ya, kalimat ini tidak dimaksudkan untuk disampaikan kepada setiap orang. Itu maksudnya, ya, tapi disampaikan kepada al-kamilina fi madarikihim wa ulumihim. Disampaikan kepada orang-orang yang sempurna ilmunya, intelektualnya juga sempurna, sehingga bisa memilah-milah mana yang benar-benar tidak sesuai dengan hadis dan mana yang kurang pas dengan hadis dan lain sebagainya. Tidak ingin disampaikan kepada setiap orang. Nah, kemudian kalimat-kalimat besar ini yang ringkas, yang perlu penjelasan, diterima oleh orang-orang yang tidak mampu. Belajarnya baru satu hari, dua hari, baca hadis ya baru beberapa saat. Lalu menyampaikan kalimat-kalimat besar ini untuk meragukan pendapat para ulama. Langsung kembali kepada Al-Quran, kepada hadis tanpa mengindahkan pendapat ulama. Ini tentu keluar dari apa yang diinginkan oleh para ulama. Wanah wihadalan sepadane kalimat ringkas ini, kalimat-kalimat ringkas seperti idza sahal hadithu fahuwa madzhabi. Mimma sangka perkara sataro ingkang bakal ningali sapa sira tauliyatahu. Ing penjelasane ma wijhatahu ing wijhai arai ma, akan dijelaskan arahnya sebetulnya kalimat-kalimat ini kemana ya. As-salimata, wijhai as-salimata ingkang selamat, al-hasanata ingkang api, as-salimata ingkang selamat insyaallahu ta'ala ya. Tentu tidak kitab ini kan menukil ya, menukil dari kitab mana itu mungkin ya. Ini sampai ada kitab secara khusus membahas masalah idza sahal hadithu fahuwa madzhabi. Kalau tidak salah kitabnya apa gitu, pokoknya makna hadal hadis dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya makna qauli siapa gitu, Imam Syafi'i idza sahha itu ya sekitar itulah. Baita anna ba'du ar-ruqa'a. Ruku'a ya, jamaknya kalimat roki' fa'ilun fu'ala. Hanya saja baita saat temannya sebagiannya piro-piro wong kang ora anduweni akal, orang yang kurang punya akal atau tidak memiliki akal yang baik, iku tolabu, iku tobalu, ya wortel bu, tobalu, iku menabuh. Sapa ba'du ruqa'a lahu marang itu tadi, nahwi hadha. Wa zammaru lan membunyikan seruling. Sapa mengkono ba'du ar-ruqa'a. Wa qamu lan jumeneng sapa ba'du ar-ruqa'a yan iquna menragi, meneriaki sapa ba'du ar-ruqa'a fil awsat. Ing dalem pira-pira tengah as-sadhijati, ingkang sadhijah. Ingkang lugu ya, sadhijah itu maknanya biasanya oh ya, orang-orang lugu gitu ya. Sadaja.
di tengah-tengah kelompok yang apa namanya, yang lugu, yang pokoknya itulah, yang kelas apa, kelas-kelas masyarakat yang tidak tercerahkan. Biwujubi i'adati an-nadhari, lan wajibe meninjau ulang, baleni angan-angan atau meninjau ulang cara saiki. Fi muqarrarati al-a'immati, ing dalam pira-pira ketetepane pira-pira imam. Mutamatsilina, hale mutamatsilina, hale itu tadi, bangun turut, mengikuti, pura-pura, ya, tamatsul. Bikalamin, kelawan kalam. Mutamatsilina, ya, memberi contoh juga bisa, ya, memberi contoh, mencoba untuk mempraktekkan. Itu namanya mutamatsilina, ya. Mencoba mempraktekkan atau menggambarkan tamatsul bikalamin kelawan kalam, wa kang utai kalam fi dzati ing dalam awak dhewe ne kalam iku hakun iku hak. Lakinnahum tetapi ne ba'dur ruqa iku aradu ngarepaken sapa ba'dur ruqa bi kelawan kalam ngarepaken batilan ing perkara sing batil. Saya begini ini mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini kan kalam Syafi'i benar, tapi kemudian dibelokkan untuk sesuatu yang batil. Imam Syafi'i berkata A, tujuannya adalah benar, tetapi kalimatnya digendaki dengan kalimat apa? Artinya seperti kalamnya Al-Imam Abu Hanifah, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka adalah laki-laki yang berani berijtihad, kami juga laki-laki yang berani apa? Berijtihad. Kata Abu Hanifah ketika harus berbeda dengan ulama tabi'in. Ini disampaikan oleh Abu Hanifah kalau tidak salah, ya. Tentu itu kalimat yang benar, tapi kemudian kalimat itu diucapkan oleh sembarang orang yang tidak mampu untuk berijtihad, kemampuannya belum memadai, lalu berani berbeda dengan ulama-ulama besar, lalu menggunakan kalimat ini, hum rijal wa nahnu rijal. Ini ya menakutkan sebetulnya, ya. Ada kalimat-kalimat besar lagi, misalnya ijtihad itu kalau benar mendapat pahala dua, kalau salah mendapat pahala apa? Satu. Lalu dengan seenaknya mencari hukum sendiri tanpa disertai dengan seperangkat kemampuan. Itu juga namanya apa, menggunakan kalam hak tetapi untuk tujuan-tujuan yang tidak apa, tidak hak atau batil. Walladzina utewung akeh alaina kang iku ing atas kita ilmuhu, walladzina alaina ilmuhu, walladzina, ya, mestinya waladhi, ya, ya waladhi, ya, ya itu kebanyakan ya dan kebanyakan waladhi, ya mestinya, ya. Waladhi utai perkara alaina kang iku ing atase kita ilmuhu utawi ngawruhi ma wal amalu lan nglakoni bi kelawan ma. Sesuatu yang harus kita capai ilmunya, yang harus kita ketahui dan harus kita jalankan. Wa ya alladzi kuma berkara qarrar ingkang netepaken hu ing ma sapa fuqaha, sapa pira-pira ahli fikih kita rahimahumullahu taala, min annal istihada, yaitu atau bayane saat temani istihad al mutlaq ingkang mutlak fil ahkami ing dalam pira-pira hukum, mamnuun iku den cegah, mamnuun iku den cegah. Ba'da'an ma'adot yang dalam sa'wuse arbin tolewat apa arba'u mi'ati sanatin
apa 400 tahun min hijrati sayyidina wa maulana Muhammadin sangka hijrati Gusti kita wa maulana lan bendoro kita wa maulana bendoro kita Gusti kita rupane Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza utawi iki tidak adanya istihad mutlak setelah 400 tahun atau setelah kurun keempat iku laisa ora ono apa hadza iku hajran itu membatasi. Ala fadlillahi ing atase anugrahe Gusti Allah Ta'ala. Batasi an yumnaha ing arep kita den parengaken apa fadl nasan ing pira-pira menungso min mutaakhiri hadhihi al-ummati sangka orang-orang yang berada di akhir ikilah ummah mislama hale ngumpamani perkara muniha ingkang den parengaken apa ma mislama muniha hale sepadane uliye den paringaken gitu ya mislama muniha halis padane uliye den paringaken apa fadl nasan ing menungso min mutaqaddimiyah sang kondisi-kondisi hadir ummah kalma ora tidak begitu maksudnya fa innahu mengko sak temne kelakuan iku la hajra ora ana pembatasan iku mujud ala fadli rabbina ingatase keagungane to anugrahe pangeran kita subhanahu wa ta'ala walakin li alla yadda'iya tetapi ini supaya orang ngaku-ngaku al ijtihada ing istihad man sapa wong laisa ingkang ora ana sapa man iku min ahlihi sangko ahline ijtihad. Orang yang bukan ahli ijtihad jangan sampai mengaku-ngaku ijtihad. Fanaqu mengqotumi basa kita fi fawdha. Ing dalam fawdha. Ing dalam suasana kacau. Chaos ya. Kacau. Fi fawdha ing dalam kekacauan. Fawdha tanpa ada aturan itu namanya fawdha. Diniatin ingkang bangsa agama wasiatin ingkang luas. Kalau setiap orang lalu bicara soal agama tanpa ada yang tanpa ada yang mengatur, setiap orang bisa mengatakan A, B dan C, maka pasti akan terjadi kekacauan di dalam beragama. Kalati kaya berkoro waqwat ingkang tumibo fiha ing dalam alati sobal umamu biro-biro umat min qablina sangka sadurunge kita. Min ajli dalika sangka arai mengkono-mengkono tadi agar kita tidak jatuh di dalam kekacauan beragama. Ro'ani ngali sobal ulama usaba ulama al-atqiyau ingkang takwa-takwa. Ikfala hadzal babi eng mengunci ikilah pintu mengunci inilah pintu pintu istiad dikunci isfaqan krono welas ala hadzal ummati ing atas ikilah umat anta qa eng arab yen to tumibo sapa hadzal umma fil khabti ing dalam benturan nabrak-nabrak tidak punya mata yang tajam. Wal khalti lan kecampur mana yang benar mana yang salah tidak bisa dibedakan. Bidiaiha kelawan mengikuti hadhil ummah mengikuti adiya al-istihadi eng para pengaku-pengaku istihad. Alladzina kang laisat rauna iku lahum kedua alladzina apa mu'ahalatul mujtahidin apa mu'ahalat orang-orang yang beristihad kemampuan-kemampuan orang-orang yang beristihad punya mu'ahalat apa ya punya lisensi apa namanya mu'ahal
la ilman ora ilmu wala waro'an lan ora wirai. Ilmu tidak punya, takwa atau wirai juga tidak punya. Wala nuran rabbanian lan ora memiliki ing cahaya rabbanian ingkang bangsa kepengiranan. Wa taufiqan lan taufik arahan ilahian, ya, ilahian, haknya dengan yaknya kebalik, ingkang bangsa kepengiranan, ya mungkin ya gitu ya, ilahian bukan ilahia. Wa fathan lan pembuka rahmanian ingkang bangsa rahmani, bangsa Gusti Allah ingkang Maha Rahman. Kalladzi kaya berkoro fataha ingkang buka hu ing alladzi sabaullahu Gusti Allah ala sabiqina, ing atase para pendahulu-pendahulu kita. Siapa sabiqina? Alladzina yaiku akeh kanu ingkang ono sabaullahu alladzina ma hadza kullihi sertani iki kullihi yaskaben iki ono iku ala qurbin. Dia punya nur, punya apa, futuh ar-rabbani, punya cahaya dan sebagainya. Selain itu mereka juga punya ini, ala qurbin, mereka dekat min zamanin nubuwati, saking zaman kenabian. Wal islamu utawi islam iku ghaddun, masih segar. Toriyun tegese ya masih baru, masih segar, islamnya masih segar karena masih dekat dengan hulu. Hulu itu yang apa? Hulu itu yang pertama, apa yang hilir? Hulu itu yang sumber, ya. Dari hulu ke hilir, ya kan? Benar kan? Masih dekat dengan hulunya. Lam ya'mal durung lakoni, belum merubah, belum merusak fihi ing dalam Islam apa az-zaman apa zaman. Amalahu kelawan ngamale zaman. Takdiran krono mbutekaken nisofaihi marang beningi Islam. Wa taghyiran lan krono ngerubah li rawaihi marang segeri Islam. Ala iling-iling fal ya'lam mongko ngerti yo annasu sapa menungso umuman kelawan umum. War ruqa'u lan pira-pira wong sing ora anduweni akal minhum sangka annas khususan secara khusus ngertawi annal mujtahida ing sak temene orang yang beristihad al mutlaq ingkang mutlak min syartihi iku termasuk syaratul mustahid an fi al ilm, ya. Itu juga kayaknya kalimatnya ada yang kurang. An yafiya al-ilma atau yastaufiya al-ilma atau apa gitu ya. Mungkin yastaufi, mungkin ya. Syaratnya iku an yastaufiya, armito nuhoni, memiliki secara sempurna, istaufa namanya ya. Al-ilma ing pengetahuan bil-arabiyati kelawan bahasa Arab, balago Arab, ilmu tentang Arab. Kal Arabi kaya wong Arab anfusihim ya awak dhewe ne Arab qabla an tadkhulaha ing dalam sadurunge Arab ento mlebu ha ing Arabiyah apa al ajamiyatu apa keajaman al ajamiyatu kecampur dengan pengaruh-pengaruh ajam. Lughatahu, ya, lughatahu, ya, banyak sekali, ya. Tegese bahasane Arab, ya gitu ya, jadi ya, boleh. Mungkin kalimatnya ini ada yang hilang atau ada yang apa gitu ya, bacanya agak kesulitan. Sebelum dimasuki oleh pengaruh-pengaruh ajam, lughatahu, tegese bahasane Arab. Ya. Liyafhama supaya paham sapa mujtahid.
Ya an-nususu ing biro-biro nas ya. Tahu itu bacanya gimana ya? Anna fil ilmi mungkin kok fil ilmi bil arabiyya liyafhama supaya paham sapa mustahil an-nususu ing biro-biro nas ad-diniyata ingkang bangsa agama. Min kitabin bayani songko kitab Al-Quran wa sunnatin lan sunnah. Fahuma fahman kelawan faham sahihan ingkang sahih. Ghaira masyubin ingkang ora den campuri bil kadurati kelawan kebutekan. Wa ala hadhalan ing atas iki berdasarkan syarat ini yan bagi sayukjo. Apa an yasilar pitetemeka sapa al mustahid ila mustawan marang mustawa satu level fi fahmi asalibil bayan ing dalam memahami biro-biro uslub penjelasan al-arabi ingkang bangsa Arab yufarriku bisa mbedakno sapa mustahid bi kelawan mustawan bayana sharihi antara sharih wal zahiri lan zahir wal mujmal lan mujmal wal haqiqati lan haqiqah wal majazi lan majaz wal ami wal khas mana yang am dan mana yang khas wal muhkami wal mutasyabih mana yang muhkam mana yang mutasyabih wal mutlaqi wal muqayyadi dan mana yang mutlak mana yang muqayyad wan nasi dan nas ila akhiri wa min syartihi lan iku setengah syaratnya mustahid an yakuna arpintan mustahid iku arifan ngawarui bil kitabi kelawan kitab al-Qur'anil Karim rupane al-Qur'anil Karim ma'arifatan kelan mengetahui tamatan ikang sempurna idhu akron utawi alkitab iku al-aslu al-awwal itu adalah dasar yang pertama fit tasri'i di dalam tasri' wal bahru dan merupakan lautan az-zakhiru ingkang melimpah fil ilmi ing dalam ilmu wa min syartihi laniku setengah syangking syarat mustahid al-mutlaq an yakuna utawi arab yang tahu nasib mustahid iku muliman iku ngawarui bisunnati kelawan sunnah asyarifah dengkang mulia wa hiya utawi as-sunnah asyarifah iku aqwalun nabi biro-biro pengendikane kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu lan biro-biro pekerjaane kanjeng nabi wa taqriratuhu lan ketetapan-ketetapane kanjeng nabi liman ketuwung yaf'alu ingkang agawi man fi hudurihi ing dalam hadire kanjeng nabi sayan ing suci-suci fa inna sukutahu mongko sak temene kendele kanjeng nabi alaihi ing atase sayan sesuatu yang dilakukan oleh kanjeng nabi tadi iku alamatul jawazi alaihi ngatasi syai'an atau alaihi ngatasi man yaf'alu fi hudurihi syai'an iku alamatul jawazi iku alamat boleh ada pekerjaan dilakukan di depan kanjeng nabi tidak memberi komentar apa-apa berarti itu hukumnya apa? Boleh ya tapi kan hukum itu kadang-kadang tidak sesederhana ini ya hukum itu tidak sesederhana begini. Kalau ini di depan kanjeng Nabi itu berarti boleh. Kalau itu kadang-kadang tidak sesederhana. Kadang agak rumit ya di dalam beristihad. Misalnya apa namanya ya contoh yang agak rumit ya. Contoh yang agak rumit itu misalnya kanjeng Nabi jalan-jalan. Ya. Setelah jalan-jalan kanjeng Nabi belok karena mendengar suara serulingnya anak yang sedang menggembala. Ya, ada seseorang menggembala lalu bermain apa? Seruling, itu ya. Ya, kalau tidak salah, saya belum meneliti secara seksama hadisnya sahih atau tidak dan sebagainya ya. Anak kecil, bukan anak kecil, ada kanjeng Nabi sedang jalan naik kendaraan apa gitu ya kalau tidak salah, lalu mendengar ada anak sedang bukan anak atau orang dewasa atau pokoknya menggembala sedang bermain apa? Seruling ya kalau tidak salah. Lalu kanjeng Nabi memutar arah biar tidak dengar.
biar tidak apa? Dengar. Ini kan tidak sesederhana itu. Kata yang mengatakan seruling itu haram, ya, kata yang mengatakan seruling itu apa? Haram. Buktinya Kanjeng Nabi belok arah. Kalau itu halal, Kanjeng Nabi tidak akan apa? Belok. Tapi kata yang mengatakan halal, kalau itu memang haram, caciliknya mesti diparani, diseneni orang nganggu apa? Seruling. Nyatanya dinjarno Kanjeng Nabi malah menghindar, biar tidak dengar. Kalau memang itu tidak boleh, bukan kok menghindar, tapi caciliknya dikandani, kowe ojo main apa? Seruling. Tapi enggak, Kanjeng Nabi ternyata apa? Mengitari. Makanya kemudian ya, khilaf. Ada yang mengatakan berarti haram, ada yang mengatakan ya tidak. Boleh jadi Kanjeng Nabi itu sedang zikir, sedang apa. Karena Kanjeng Nabi itu selalu zikir. Sehingga tidak mau terganggu dengan suara apa? Seruling. Tapi seruling sendiri itu bukan berarti haram. Karena kalau haram, mestinya Kanjeng Nabi marani bocahe terus apa? Dikandani. Bagi yang mengatakan itu tidak bermasalah. Tapi yang mengatakan bermasalah, nyatanya Kanjeng Nabi, ini makanya kadang-kadang persoalan itu tidak sederhana itu, gitu ya. Tidak sesederhana, ini kadang-kadang ya rumit. Gitu ya. Contohnya lagi ya, tapi ini fi hudurihi ya, tapi ya, maksudnya kadang-kadang tidak sesederhana itu ya. Sebagian sahabat berngaji karo Kanjeng Nabi mulih dikandani, ya kan, dikandani. Sing imami, sing wacanan Qur'ane, ini akra'ukum li kitabillah. Sing, cara maknanya kira-kira, sing wacanane paling apik, apalane paling apa? Oke, terus pulang. Setelah pulang, ternyata sing wacanane apik, apalane akeh, ya gampangane ya, akro umum. Itu ternyata anak kecil yang umurnya 7 tahunan. Oh, sekitar itu umurnya atau berapa? Kecil. Sekarang bagaimana hukumnya anak kecil ngimami apa? Sholat. Anak kecil ngimami sholat. Itu ya ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh anak kecil ngimami sholat hukumnya apa? Boleh. Anak umur 7 tahun wis tamyiz asal wudune bener, kabeh bener, ngimami sholat sah apa enggak? Sah. Nyatane itu pernah terjadi di depan dilakukan oleh para apa? Sahabat. Dan Kanjeng Nabi juga tidak diketahui marah atau apa, tidak. Tapi ada yang mengatakan ya enggak sah. Wong bocah cilik kok ngimami wong apa? Dewasa ya tidak sah. Dan itu kok terjadi? Ya, itu kan karena tidak pernah lapor kepada Kanjeng Nabi. Coba bayangkan lapor, itu mungkin akan diseneni sama Kanjeng Nabi. Ya, makanya istiadat itu kadang-kadang tidak sesederhana yang kita bayangkan itu ya. Wahia aqwalun Nabi tadi ya. Idlau kana haroman lanaha anhu. Kalau itu satu pekerjaan di depan Kanjeng Nabi lalu Kanjeng Nabi diam, itu menunjukkan kalau itu hukumnya jawas. Idlau kana krono lamun ono pesek iku haroman iku haram lanaha mengko yektine nyegah sebab Kanjeng Nabi anhu songko syek. Ya seperti tadi kasus seruling tadi itu kan membingungkan orang. Ulama jadi apa? Khilaf tadi. Ya, Nabi tadi itu sudah naha atau belum seperti itu? Min innahu, ya, kayaknya enggak tahu ya. Min haitsu innahu, itu ya mungkin atau haitsu innahu. Songko sekirane. Ya, kenapa kok Kanjeng Nabi pasti menyegah? Ya karena Kanjeng Nabi itu maksum, tidak mungkin membiarkan ada sesuatu yang haram dibiarkan itu berarti ikut dosa. Padahal Kanjeng Nabi maksum, tidak mungkin melaksanakan dosa. Ya, min innahu atau min haitsu innahu atau haitsu innahu. Ya mungkin ada sesuatu yang agak kurang kalimatnya ya.
Haitsu innahu, sekirane saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku maksumun iku den reksa anil isyani sangka maksiat. Paminhu lan iku setengah saking isyan al-kitmanu utawi al-kitman. Menyimpan. Menyimpan ilmu. Tahu kalau itu tidak baik tapi tidak mau mengatakan. Hadzal ilmamu utawi ikilah mengetahui bisunati asy-syarifati kelawan as-sunnah ingkang mulia alati kang tata'allaku ingkang gumantungan biha kelawan as-sunnah apalah kaum bira hukum at-tasyri'ah itu ingkang bangsa tasyri' biwajihin amin kelawan wajah umum salimin ingkang selamat bihaitsu yufarriqu kelawan sikirani sembedakno sapa wong mustahid tadi baina sahihi antarnya sahih sunnah wa dhaifi lan dhaifi sunnah hadzal ilmam laisa iqrauna bi hadzal ilmam iku mutayassiran gampang likuli hadirin kudu saben-saben wong suci mengetahui hadis dengan detail tadi dengan penjelasan tadi ya bisa membedakan mana sahih mana itu tidak mudah bagi setiap orang. Wa min syartil mujtahid lan iku termasuk syarat wong sing istiyat an yakuna arbin taun sama mujtahidiku arifan iku ngawuri kulal ma'rifati kelan sekepene mengetahui bin nasikh wal munsukh lawan nasikh mansukh mana yang merusak dan mana yang dirusak minal ahkami sa'il qabi rabbir hukum li'alla ya'tamida supaya ora tetanggenan sapa wong al mansukha ing hadis ingkang dinasikh dunan nasikhi ora kok hadis ingkang menasikh alladzi kan istaqarra ingkang tetap alaihi ing atase ladina sapa amal amal li anu karena saat min nasikh iku mutakhirun iku yang yang akhir yang belakangan fil wurudi ing dalam tekane sangga Kanjeng Nabi anil mansukhi tinimbang atau dari hadis yang dinasakh wal ibratu tawi sing dianggap iku lil mutaakhiri iku duwe hadis ingkang datang belakangan apane wurud dan tekane sunnatan iku sunnah kana ono apa mutaakhir au kitaban atau Al-Qur'an. Wa min syarti lan iku termasuk syarat ijtihad mustahid tadi ma'rifata mawaqil ijma' utawi ngawerui pira-pira panggonane ijma' likai la yakhruja supaya ora metu sapa mustahid anhu sangka al-ijma' fayakun mengkono sapa mustahid iku mutabi'an iku mengikuti ghaira safayakuna gitu ya mengko dadi ana sapa mustahid iku mutabi'an mengikuti ghaira sabilil mu'minina ing sakliyane dalane pira-pira wong mukmin. Qala ngendika sapa Allah taala sapa Allah taala wa man yushaqiqir rasul sapa wong iku yushaqiq lamun berada di sebelah syikun syikun itu berada di sisi yang lain yang tidak sisinya Rasulullah ya kalau tidak salah ya syaqqa itu maknanya. Wa man utasabun bi syaqiq lamun ya melawan gitu ya gampangannya ya ar-rasula ing rasul. Dia posisinya berada di sebelah yang tidak sebelahnya Rasulullah. Ar-rasula ing rasul min ba'dima ya kalau tidak salah maknanya gitu ya. Min ba'dima songko min ba'dima tabayyana. Songko sa'use uliye dadi jelas lahu ketuman apa huda petunjuk. Wa yattabi' lan mengikuti sapa man ghaira sabilil mu'minina ing saliyane dalane pira-pira wong iman nuwallihi mongko nguwasaaken sapa ingsun ing man maing perkara tawalla ingkang berkuasa sapa man saya biarkan dia saya membiarkan dia pada posisi yang dia berada di situ ya gitu ya nuwallihi apa matawalla saya biarkan enggak saya tolong itu maksudnya dia telah melakukan hal yang tidak benar saya biarkan dia tetap berada di situ tidak saya tolong ya nuwallihi matawalla wa nusli lan ngalbu akan sepengsun hi ing manjana ing jahannam masaat lan saele-ele pe jahannam apane masiron apane panggonan bali
Wa min syartihi lan iku termasuk syarat mustahid aidun halimane ma'rifatul qawaidil usuliyah taingga waru biro-biro kaidah usuliyah lil kitab kitab al-karim ingkang mulya wa sunnati lan sunnah syarifah ingkang mulya allati kang istilah ingkang gawe istilah alai ing atase qawaid sapaan ulama sapa ulama wan fuqaha lan biro-biro ahli fiqh al-usuliyuna ingkang bangsa usul wa ma lam ya'rifha lan ing dalam selagine orang ngerti sapa wong ha ing mengkono qawaid usuliyah al ma'rifah lan pengetahuan atamata ingkang sempurna kana mengkono sapa wong yukasiran iku cendhek wala yasturu lan ora patut dikelawan man apa al qudhu apa lungguh fi maqadil istihadil mutlaq ing dalam panggonan lungguh istihad mutlaq wa tasannama dan menaiki sapa wala watasan nama watasan numu darwatihi gitu ya wala yasturu bihi jadi kalau ditafsirkan la yasturu bi al-qud fi maqdir istiar mutlak wala yasturu bihi tasan numu darwatihi apa menaiki puncaknya istihad al-mutlak ar-rafi'ati ingkang dhuwur wan yakuna lan arbin ta'ono sapa mustahid syaratnya lagi min syartihi an yakuna arbin ta'ono sapa mustahid fi hadza ing dalam iki iku ma'rufan iku den kawruhi bi talaqqil ilmi kelawan nampa ilmu an ahli sungguh ahli ning ilmu bukan belajar karepe dhewe tapi jelas gurune sapa belajar karo sapa gitu maksudnya wa masyudan lan den saksakan lahu ketua iki wong bitahqiqi kelawan tahqiq at-taqiqi ingkang taqiq ingkang lembut tahqiq tahqiq itu meneliti sing sampai detail ya tahqiq mana yang hak mana yang tidak hak itu di at-taqiqi ingkang lembut ingkang detail wa ghairu matunin alaihi dan tidak dicacat sepani ngatasi wong mustahid fi ilmin ing dalam ilmu au amalin atau amal au itiqadin atau itiqad bal yakuna bal ana sapa wong iku adlan iku adil fadilan ingkang utama kamilan ingkang sempurna qadiran mampu alal ghosi ing atasi menyelam fi lujazil ilmi ing dalam dalamnya lautan ilmu wa amaqihi lan piro-piro jeruning ilmu wa makaminil hujaji lan piro-piro panggonan tersimpannya piro-piro hujah walahulan iku kedua mengkono mustahid mingkuatil ma'rifati songko kekuatan ngawur bi ilalil ahkami klan piro-piro ilati piro-piro hukum wal istimbati lan istimbat minha songko al ahkam minha songko ilalil ahkam minha songko ilalil ahkam an-nasibu utawi bagian al-aufa ingkang sempurna ingkang luweh nuwoni ya luweh banyak luweh akeh wal hadzulan bagian al-aufa ingkang luweh sempurna liyaqdira supaya mampu sapa mustahid ala qiyasi ma ing atase mengkiaskan perkara lanas ingkang ora ana sing mujud fi ing dalem ma ana ma ing atase perkara fihi ku ing dalem ma nasun utawi nas qiyasan kelawan qiyas sahihan ingkang sahih ghaira mun khatishin ingkang ora den garuk tidak dicakar-cakar ya yes, benar-benar kias yang sahih al ummatu al islamiyatu utawi umat islam ala wafrati adadiyah ing atase akeh wilangane umat iku lanyap lam yanbu iku ora hebat ora cerdas ora nabaho, ora hebat ya. Ora piawai. Minha sangka umat Islam. Nubuha apa? Al-istiyati. Kelawan cerdas ya atau kelawan istimewane ya, nabaho. Istimewane cerdas jenius itu nabaho ya. Ora jenius, ora istimewa minha sangka umat Islam ya. Nubuwwal istiyati kelawan kejeniusan yang bisa mengantarkan kepada istiyat. Sapa illa adadun kecuali hitungan qalilun ingkang sithik.
li su'ubati irtiqa'i duraji, krono angele menaiki biro-biro tanggane al-ijtihad wa bulughi al-ghoyati, lan krono angele tumeka katok fihi ing dalam al-ijtihad. Falna'rif mengko ngertiyo sira, mengertiyo kita li anfusina, untuk biro-biro diri kita dhu'faha ing apese anfusina, wal nasri saro yasiru, wal nasir ya saro yasiru, wal nasir lan becik berjalan kita waro al aimmati ing dalam gurine biro-biro imam. Fadha mengko tawi iki berjalan di belakang imam iku aslamu luwih selamat, wa alamu lan luwih ngerti, wa ahkamu dan lebih kokoh. Walayat da'ilan orang ngaku-ngaku al-ijtihad al-mutlaqa ing ijtihad mutlaq fi zamanina ing dalam zaman kita. Sapa sing orang ngaku-ngaku ijtihad mutlaq illa naqisul aqli, kecuali orang yang kurang akalnya. Qalilul ilmi, sedikit ilmunya. Raqiqud dini, lemah, tipis agamane. Wa qad ra'ayna lan teman-teman ningali kita ba'dul hamqa ing sebagiane wong kang kumprung. Orang yang tidak ada otaknya di batok kepalanya, namanya hamqa, kumprung. Alladzina kang hamqa ya, piro-piro wong sing kumprung, jamaknya ahmak, ahmak hamqa gitu ya. Fa'la mardo alladzina kang ya, mungkin jamaknya jamaknya ahmak kayaknya itu ya. Alladzina kang za'amu ingkang nyono sapa alladzina al-ijtihada ing ijtihad di anfusim krono kanggo awak dhewe ne ba'dul hamqa. Kita melihat sebagian orang-orang yang tidak punya akal yutli'una memperlihatkan sapa ba'dul hamqa alaina ing atas kita bil gharibi klan pira-pira hal-hal yang gharib minal istimbatati songko piro-piro istimbat, menelurkan satu keputusan hukum namanya istimbat dari keputusan-keputusan hukum allatikang la tastahiku ya, mungkin itu ya tastahiku ingkang ngahai apa allatiko bulan ing den trimo ya, mestinya la tastahik ya, dan lainnya mestinya ya. Istimbat-istimbat yang tidak berhak untuk diterima. Allatikang la tastahiku, mungkin gitu ya. Engkang ora berhak apa allati kabulan ing den trima min abidin, sangka wong kang ibadah aklen kang anduweni akal. Fadlan welwe an alimin sangka wong alim amilen ingkang lakon. Wa rahimalan muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah imran ing awa-awaan arafa ingkang ngawuri imran hatta ing batese mengkono imran. Fawaqofa mengko kaendhek mengko berhenti sapa imran indahu ing dalam sandinge hati. Naam ya jere kaya ngono. Qad ta'arradu qad ta'rudu ba'dul hawadithi fi zamanina hadha. Teman-teman terjadi apa ba'dul hawadithi qad ta'rudu, teman-teman terjadi apa ba'dul hawadithi, sebagiannya biro-biro kejadian-kejadian fi zamanina ing dalam zaman kita. Hadha ya ikilah zamanina. Mimma sangka perkara lam ya'had, kang orang ngaweruhu ing mas sapa nasu biro-biro menungso min qablu sanga sadurunge. Ya seperti kemarin itu ada mata uang kertas itu kan terjadi sekarang yang dulu tidak ada. Fayatasyawwaqu namung ka padha kepengin sapa wong akeh. Sapa wong akeh ila ma'rifati ahkamiyah, marang ngawerui pira-pira hukumi hawadis, ba'dul hawadis. Sekarang ini terjadi banyak hal yang dulu tidak ada. Tidak ada apa? Tidak terjadi, sehingga tidak ada hukumnya. Dulunya tidak, dicari-cari hukumnya tidak ketemu, karena dulu tidak pernah apa? Terjadi. Nah, terjadi itu ya baru sekarang ini. Ya. Dan itu perlu penjelasan apa? Hukum. Yang seperti ini gimana? Dicari kitab-kitabnya enggak ketemu, ketemu-ketemu yang persis. Nas yang sharih dalam kitab-kitab itu tidak ada, ya, tidak ada. Ila ma'rifati
ahkamiha marang ngawuri pira-pira hukume ba'dul hawatif. Ya, seperti kemarin kita bahas dalam kitab ini, yaitu apa? Mata uang kertas. Kalau dicari kan ya tidak ada, tidak ketemu, ya. Negara bangsa, ya kan dulu tidak ada, gimana itu cara menyikapinya, ya kayak gitu-gitu itu kan perlu. Wal makhlasu utawi al makhlas, cara untuk keluar, ya, jalan untuk keluar minal hirati songko kebingungan. Wa ya makhlas iku an-nadhur iku angen-angen fi furu'il fiqhi ing dalam pira-pira cabang-cabang fiqih. Wa qawaidi lan pira-pira kaidah fiqih al-kulliyati ingkang bangsa kulli. Fa inna mongko sa'at temene an-nadhur iku kafilun iku cukup menanggung. Itu pasti menanggung. Mencukupi, menanggung. Bita'arifina kelawan ngawruhakan kepada kita bihukmil jadidi, kelawan hukumnya sesuatu yang baru minal hawadisi sangka piro-piro kejadian-kejadian sing anyar. Falakot tawassa muka yakti teman-teman memperluas sopo akdamuna, sopo pendahulu-pendahulu kita minal fuku'ai sangka piro-piro alif fakih fi taqdiril hawadisi ing dalam ngira-ngira no biro-biro kejadian. Kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, itu dalam fikih itu luas sekali sehingga bisa menjadi acuan dalam menentukan hukum terhadap sesuatu yang baru. Wastimbati ahkamin lan eng dalam istimbat ahkam laha marang al-hawadis. Fakatabu mongko nulis sopo akdamuna kafirun ing akeh wa kafirun akeh jiddan klan banget. Hatta soro sehingga dadi apa ma perkara kata bukan nulis sebab temuna hu ing ma iku buhuran, ya. Khabarnya soro mestinya dibaca apa? Nasab ya buhuran. Iku pira-pira lautan zakhiratan ingkang luas. Yaghusu nyelam sapa al-ghawasuna, sapa pira-pira wong kang penyelam-penyelam ila quria marang telenge bukhur. Dasarnya atau dalamnya bukhur. Wa yastakhrijuna lan ngetoaken amrih ngetoaken sapa wasuna min dasangka bukhur duroron ing pira-pira mutiara sofiatan ingkang jernih jadiratan ingkang pantas bil i'jabi kelawan mendapatkan gawok, ya, keheranan menakjubkan. Ala annahu ing atase satune kelakon itu ya Allahu a'lam bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.